Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Joko Widodo tidak kuasa menahan tangis saat lantunan zikir dan doa digelar di halaman depan Istana Negara Jakarta. Presiden Jokowi menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kesalahan selama dirinya menjabat sebagai presiden. Air mata Presiden Joko Widodo tumpah di antara lantunan zikir dan istighfar berkumandang di halaman Istana Negara Jakarta pada Kamis malam. Zikir dan doa kebangsaan ini menjadi rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-79 RI. Zikir dan doa bersama ini menjadi gelaran terakhir bagi Joko Widodo yang akan menanggalkan jabatannya sebagai presiden. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.